Program kesayangan kita yang membahas seputar dunia musik, musisi tanah air dan juga mancanegara, di mana lagi kalau bukan Music Everything, gak ada musik gak asik. Oke, karena udah dekat hari ibu ya, aku mau ambil tema kasih ibu mewakili semua irama. Dan kali ini Rani ditemenin sama teman-teman dari Sharing Musik Banten. Ada Ray dan juga Dia. Halo. Halo. Baik ya. Baik kabarnya Ray? Baik banget. Baik banget. Ya. Terakhir ke sini kapan Ray? Sekitar 3 bulan atau 4 bulan yang lalu. 3-4 bulan yang lalu ya. Yeah. Kalau Dia first time? Iya, yeah, first time. Oke. Okay. Ada Dia Ayu dan juga Ray, nama panjangnya? Reynaldi Aris Munandar. Oke, okay. Agak mandiri kalau Ray, jadi biarin aja sendiri. Kalau kegiatan Dia, apa nih? Untuk aku sih sekarang lagi live musik aja kali ya, okay. Di mall, di kafe kayak gitu. Karena kerjaan lagi belum ya, stabil. Kan karena corona ini ya. Oke, okay. Berarti sering ke mall? Hampir setiap sehari sih tuh. Ajak aku dong. Masuk ke tempat-tempat rame, apalagi mall itu jarang banget. Tapi sebagai seorang musisi, benar ya disebut iya. Musisi? Iya. Penggiat lah, penggiat, kalau musisi terlalu penggiat musik, yeah. Oke, okay. Kalau musisi terlalu apa? Terlalu apa ya? Berat. Bebannya berat. Tanggung jawabnya sih gak apa-apa, katanya dibilang musisi ya. Iya, yeah. Iya, yeah. Gitu. Kalau Dia menggiati dunia musik ini sudah berapa lama? Dari kecil mungkin ya, kecil. Dari SD itu udah mulai ikut lomba solo, okay. Kayak okay. Gitu. Jadinya vokal. Udah vokal? Iya, vokal. Kalau alat musik? Main juga? Karena orang tua juga gak ngijinin, jadinya dah musik ini aja. Gak ngijinin untuk main alat musik? Iya. Serius? Iya. Kalau misalkan diijinin, Mak. Pengennya apa tuh? Gitar. Gitar. Iya. Kalau vokal, memang otodidak atau di
masukin kursus sama orang tua. Nah, otodidak. Otodidak. Tapi kalau dari orang tua ada basically bisa nyanyi juga nggak sih? Sebenarnya sih ada bapak, tapi nggak tahu kenapa bapak tuh nggak ngijinin aku ke dunia musik gitu loh. Oke. Okay. Iya, karena dulu tuh ceritanya pernah tuh aku viral waktu SMK tuh soal. Viral. Perawatan. Oke. Okay. Jadi guru aku tuh kayak nge-share ke Facebook. Mm-hmm. Karena aku nggak punya Facebook, orang tua aku punya. Mm-hmm. Tuh langsung bilang. Langsung tahu. Suruh ngapus katanya. Gak tahu kenapa alasannya. Padahal yang viral adalah solawat. Tapi iya benar. Disuruh hapus. Makanya ini juga diem-diem. Ini diem-diem ya. Gak apa-apa nggak nonton kan bapaknya. Dari SD berarti ya. 20 tahunan ada? Belum. Umurnya juga belum nyampe. Oh iya loh, umurnya belum 20 masih. Ya segitu ya, 19 tahun ya. Belum juga? Menuju. Udah dong. Menuju. Menuju iya. Kayaknya bocoran banget ya lahiran tahun berapa ya. Kalau Ray. Halo. Gak usah basa-basi deh, udah males kalau. Gak karena kan sekarang udah masuk dibilang new normal, gak normal-normal banget bener, gitu ya. Jadi kesibukannya sih. Pasti sudah jauh berbeda selama apa ya, bukan di rumah kan, apa ya, di rumah aja. Kemudian 3 bulan kemudian pasti sudah banyak kesibukan yang lain. Nah, pasti, ngapain pasti. Aja nih? Bisa sharing nih ke Nongsi Mania. Di apa sih? Kayak lagi kayak gini, pandemi kayak gini. Sebenarnya yang dibilang tadi lagi kegiatan apa, sekarang fokus di kafe-kafe aja okay. sih. Kafe-kafe aja, paling ada event-event kecil lah gitu. Yang maksudnya yang masih bisa di ada kegiatan lah gitu. Nggak biar kosong-kosong banget. Oke, nah kalau di rumah, ya ini aku membahas ibu sih sebenarnya. Support dari orang tua khususnya ibu. Kalau dia kan tadi bilang bapak sebenarnya tidak mengizinkan. Kalau ibu gimana nih? Support sih, tapi keadaan jauh gitu. Jadi support lewat sosial media paling. Tapi ibu mendukung aja apapun kegiatannya? Mendukung, yang penting akunya seneng gitu. Dan bertanggung jawab biasanya gitu ya. Yang penting bener jalannya lurus sih itu kan. Oke, kalau Ray, ibu gimana nih supportnya? Bener-bener support banget kalau mama. Kalau mama tuh bener-bener support banget. Orang tua apa support banget sih sebenarnya dalam hal itu musik, apalagi emang dari keluarga tuh nggak ada yang bermusik, cuma Ray doang yang bermusik. Terus kenapa kamu bisa kecemplung di dunia musik? Iya kan? Iya sih. Satu keluarga nggak ada. Jadi ya menurut Ray musik kita emang benar-benar ya dari hati sih sebenarnya kalau musik tuh, apalagi disupport sama orang tua benar-benar gitu, apalagi termasuk ibu gitu ya. Ibu kan benar-benar yang nyayangi kita banget gitu. Cakep nih. Nah, kalau segitu dalamnya ya support ibu atau mama buat Ray, seorang ibu atau seorang mama di materi itu seperti apa sih? Bidadari. Bidadari. Pacar aja kalah. Oh, gitu ya. Iya. Jadi kalau pacar nomor 2, ibu tetap nomor 1. Nomor 1 tetap. Kalau misalnya lagi pacaran nih, terus ditelepon sama mama Ray, di mana kau pulang? Kamu gimana? Milih ibu tetap. Bener ya? Dan itu dia juga mengizinkan untuk ya udah, itu lebih penting gitu. Oh, baik. Pencitraannya dapat ya pacarnya. Iya. Maksudnya biar lanjut terus lah. Oke, okay. Gitu. Tapi lanjut. Alhamdulillah lanjut. Alhamdulillah. Kalau dia ibu gimana? Kalau menurut dia sih ibu itu tidak bisa dideskripsikan. Waduh. Karena kasih sayang ibu itu benar-benar cuma bisa dirasakan gitu. Ya kayak gitu sih. Gitu. Tapi kalau berantem-berantem pasti ada dong. Apalagi cewek ya. Kalau cowok mungkin dekatnya tuh mungkin nggak terlalu dekat, tapi kasih sayangnya tuh bisa kelihatan untuk menunjukkan kasih sayang. Tapi kalau anak perempuan tuh biasanya agak gengsi dan agak susah, malah cenderung berdebat. Bener gak dia? Iya benar. Bener ya? Iya. Kalau jauh kangen, kalau deket tuh kayak apa sih gitu? Berantem aja gitu. Berantem aja. Bener ya? Ada nggak sih apa suka cekcok masalah sepele, sebenarnya nggak penting banget gitu sama ibu? Sebenarnya sih namanya ibu pengennya kita tuh jadi pribadi yang sama seperti beliau mungkin ya kan. Tapi kan namanya kita ngikutin
kayak gini. Betul. Ya. Jadi selalu support ya, ngasih arahan juga ya gitu kan, ngasih pesan-pesan juga ya. Ada nggak sih hal-hal yang sangat diingat dari ibu, misalnya ucapannya sampai saat ini terkhusus di dunia musik nih, kalau misalnya mau manggung kah, mau nampil kah, ada nggak sih wejangan dari ibu atau dari mama nih yang paling diingat? Kalau buat di musik sih kayaknya nggak ada, tapi kalau untuk masa depan kayaknya ada. Aduh. Berarti musik belum tentu jadi masa depannya dia ya? Iya benar, karena hobi kan. Hobi aja. Kalau Ray, ini kayak berat deh, dari tadi ekspresinya kayak sedih. Gak berat sih, sebenarnya gak berat. Apa-apa? Gak berat. Ya, mama pesan, silahkan kamu bermain musik, asalkan satu, jangan sampai macam-macam. Oke. Udah itu doang sih. Itu aja. Kalau mama pernah nggak nonton Ray lagi manggung atau main di kafe, pernah ditonton nggak sama mama? Pernah. Responnya, biasanya kan gitu, ibu-ibu suka foto-foto upload di Facebook, anak saya nyanyi loh gitu. Iya. Iya bener mama, gitu. Mama. Beneran kayak gitu. Terus? Asli ya seneng banget, berarti bener-bener kayak apa ya, anak gua, apa anak bangga gitu ya? Bangga gitu tuh, punya apa sih namanya? Apa? Punya anak yang berbakat gitu ya? Itu sebenarnya itu, punya kegiatan, bermusik. Maksudnya dalam artian gak kuper, gitu. Gak kuper di rumah aja gitu kan. Walaupun keluar-keluar ya kegiatannya masih positif. Positif, masih benar sekali, ya, masih kelihatan banget. Kalau dia otomatis belum pernah dilihat lah ya? Atau mama tahu kamu bisa nyanyi atau nyanyi? Kalau mama emang ngedukung. Oh, jadi aku kalau aku kesini aja izin dulu sama mama. Waduh. Ya dari sosial media. Semangat kata gitu. Aduh luar biasa. Iya, mama pasti nonton. Luar biasa. Mama jauh? Jauh. Jauh banget. Jauh banget. Iya. Ya, masih bisa ditempuh lah ya kalau masih udah luar negeri. Okay. Udah luar negeri. Iya. Baiklah. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi sama Ray dan juga dia. Jadi Noximania jangan kemana-mana, tetap di Music Everything. Gak ada musik, gak asik. Thank you.
menginjakan kakiku dan menyimak arti sebuah kehidupan. Namun hati bertanya, adakah janji suci? Dalam cinta, adakah cintamu? Undang lagi dia buat bareng-bareng sama kita di sini yang pasti masih di Music Everything. Gak ada musik, gak asik. Kok dia masih sih? Gak ada musik, gak asik. Semangat. Oke, tadi lagunya dari Teteh ya? Iya. Teteh siapa? Dari
Teteh Nike Ardila. Cakep. Nah, ini kan kita masih ngomongin soal kasih ibu yang mewakili semua irama. Jadi mau ibu ngomel, ibu lagi baca Al-Quran, mau ibu lagi nyanyi, itu nadanya semua kayak ngerasanya sama aja gitu ya. Bahkan kalau kita jauh pun gitu ya, yang ternyanyang adalah omelannya. Kangen diomelin, ya nggak sih? Iya, benar. Benar. Semangat ya. Nah, pastikan setiap anak mengambil apa ya, satu sisi atau pelajaran atau yang menginspirasi dari orang tuanya, mau dari bapak, dari ibu. Nah, kalau Ri dan dia, apa yang menginspirasi dari ibu? Siapa dulu nih? Bebas. Dia dulu enggak okay. Boleh. Ah. Kayak dia dulu. Kalau dia yang menginspirasi dari ibu. Punya jiwa yang kuat yang pastinya. Okay. Jiwa yang kuat, pantang menyerah. Gak cengeng ya, ya itu sih. Aku cengeng, gitu. Gitu ya, memang susah sih untuk menjadi seperti itu untuk wanita-wanita ya. Karena ya itu dia, harus kuat dulu baru deh semuanya bisa dilewatin. Kalau Ray? Yang menginspirasi untuk Ray dari mama itu, pokoknya mama itu pekerja keras aja. Dan sampai saat ini masih mama masih bekerja dan itu belum bisa rebales semuanya, pokoknya ya itu sih cukup bagi Ray, itu aja. Pernah nggak sih kalian nyanyiin satu lagu buat ibu atau mama yang benar-benar langsung, langsung nyanyi gitu ya. Dinyanyiin? Pernah sih. Pernah Ray pernah. 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 Di rumah apa? Kan sering gitar-gitaran. Okay. Coba Ray, mama pengen ini denger kamu nyanyi katanya. Apa tuh yang dinyanyiin buat mama? Ya nggak lagu ibu juga sih. Iya nggak apa-apa. Lagu pertama yang Ray nyanyiin buat ibu, yang benar-benar permintaan khusus. Permintaan khususnya. Nggak ada sih, terserah. Tapi yang penting kamu nyanyi depan mama, udah. Apa tuh aja. Lagunya yang dinyanyiin ini? Ayo. Suka begitu dangdut sih, lebih ke lagu yang kesini-sinian atau lagu pop sih. Ya, Ray gitu, Ray nyanyiin lagu Peter Pan aja udah. Apa tuh? Ada heboh nih kayak kalau dengar Peter Pan di sini ya. Ada kegaduhan gitu. Menghapus jejakku sih. Oke. Tahu lagunya? Tahu. Tahu pasti, tahu banget. Tahu banget lah pasti. Mau diputerin dikit boleh? Boleh, boleh. Boleh ya. Terus melangkah untuk kamu, belah hati perhatikan sikapmu. Dalam pikiranmu waktu ragu, tak begini tetap bertahan. Berlahan hati mengganggu, mencoba untuk terus menjauh. Berlahan hati tak mengganggu, mencoba untuk hapuskan. Reaksinya mama? Ya menikmati sih, okay. Menikmati banget. Luar biasa. Apalagi kemarin, apa kalau mama pas minta apa? Minta itu Ray nggak gitar sih, lebih ke keyboard banget. Oh, kan keyboard okay. Itu sekarang is okay lah, sekarang pakai gitar. Tapi kalau Ray terus ama musik lebih ke keyboard. Oke. Okay. Lebih romantis. Gitu. Ya. Jadi lebih bisa. Keyboard itu lebih kayak menarik. Iya gitu. Hati ibu ya. Mm-mm. Bisa minta duit lebih berarti. Enggak juga sih, kalau itu masa dikasih aja deh. Sekali aja ya kan ngerayunya langsung pakai musik, mau dinyanyiin apa gitu kan. Nambah nih gitu. Kalau dia? Kalau dia pernah nyanyi khusus enggak? Pernah sih waktu perpisahan madrasah. Lagu ibu. Aduh. Iya. Gak tau, udah lupa lagunya. Karena lagu kosidahan itu. Oke. Dan reaksinya? Nangis. Ya, alhamdulillah. Bukan satu dua orang gitu yang nangis. Hampir seluruh ibu yang ada di situ gitu. Karena terharu mungkin ya. Karena memang semua yang dibawakan dari hati itu selalu nyampe juga gitu. Ke hati. Walaupun yang dituju satu, tapi kalau dari hati semuanya jadi kena.
Setuju gak? Setuju. Nah, itu kan lagu yang dinyanyiin buat ibu, tapi pasti ada satu lagu favorit ibu atau mama. Nah, tahu gak nih lagu? Ayo, Rey, tahu gak lagu favorit mama apa? Soalnya mama kan jarang, apa ya, denger lagu tuh jarang sih, jarang paling. Lagu-lagu yang sini kayak, apa ya? Pasti lagu ada dong satu lagu sebenernya yang kayak suka banget, atau satu penyanyi yang suka banget gitu. Mungkin kan, di eranya. Kalau kan gini, mama itu lebih menikmati musik, bukan dalam artian nggak suka semuanya musik lah gitu, tapi nggak harus itu aja yang didengar gitu. Jadi nggak ada sih lagu favorit mama kayaknya, tapi ya udah kayak playlist itu aja. Ya, emang nggak tahu sih, tapi kayak yang didengar tuh ya udah playlistnya mama aja udah gitu. Yang biasanya Ari denger mama lagi dengerin lagu apa? Lagunya Jawa sih, bukan Jawa sih, lagu ngetren-ngetren lagu Jawa gitu sih sebenarnya. Genre itu kan apa ya? Gimana gitu? Oke. Berarti yang hits koploan. Nah, jangan itu tahu ya. Bisa jadi kayak lost do lo, kok gua tahu ya kan. Kalau dia nih, tahu enggak lagu favorit? Kalau lagu favorit kayaknya enggak, tapi kayaknya ke yang ke era 90-an. Iya. Biasanya kalau ibu-ibu emang mau lagunya sekarang makin banyak genrenya, tetap masih di itu aja yang disukain. Di tahun 80-90 kan lagu ini di sekarang ini malah di naik lagi. Di recycle banyak. Dan cover-cover kan banyak banget. Oke. Nah, itu kan lagu-lagu yang apa ya, bisa dibilang favoritnya ibu-ibu kalian. Nah, kalau sekarang kan juga banyak lagu-lagu yang menceritakan tentang ibu gitu. Nah, kalau Ray, setahu Ray, ada berapa lagu yang menceritakan tentang ibu? Kalau Ray denger sih ada 4 atau 3 gitu sih. Apa tuh? Kayak ibu punyanya Iwan Fals. Terus Bunda. Bunda udah pasti. Slow. Terus sama ini apa ya, lupa tuh satu lagi, ada tuh, ada Roma Irama jadinya. Aduh, bukan apa ya, apa yang kau berikan untuk mama ya, itu. Iya, judul aku juga itu judul. Tapi itu emang pernah dibawain pernah dibawain di pas perlombaan SD pakai gitar nyanyi itu. Satu lagi, tadi katanya empat. Empat, lupa satunya, udah. Tiga aja deh. Oke, tiga aja. Diralat. Korting dikit. Korting. Dia. Ini kayaknya lebih banyak nih pembendaharaan lagu ibu. Eksis, Untukmu Ibu, Iwan Fals Ibu, Eri Susan, Muara Kasih Bunda, ya. Sama Bunda Melly Goeslaw. Udah empat kan? Ya, tapi kalau lagu Tulus juga ada yang tentang ibu tahu, tapi tersirat sebenarnya. Tersirat, banyak yang tersirat juga sih. Kayak lagu Lacit, apa tuh judulnya? Last Child itu judulnya apa? Yang mana? Ayo. Bukan Bukti dong. Lagu lama juga, Pokoknya itu deh, pokoknya ada di Last Child, tapi nggak ada judul, bukan judulnya, tapi ada tersiratnya iya, itu ibu. Kayak Tulus tuh yang monokrom juga sebenarnya dia nggak bilang ibu. Sama lagu siapa? Anmes. Ya kan? Yeah. Apa ya judulnya? Kemudian ada kelupa. Cinta luar biasa apa? Oh iya, kalau Last Child hanya itu rindu. Hanya rindu, ujungnya kan sekuat ibu, hatimu sebenernya. Itu bukan sih? Ya. Itu juga. Sekuat hatimu. Sebenarnya lagu-lagu yang sekuat hatimu. Iya, kalau nggak secara gamblang sebenarnya untuk ibu, tapi memang untuk ibu. Ibu emang sebenernya. Iya. Jadi kayak gengsi ya. Kalau cowok-cowok tuh gitu juga sih sebenarnya. Apalagi banyak basa-basinya. Banyak gitu ya? Basa-basinya sebenarnya, padahal mau ngucapinnya ya kesana gitu. Nah, tadi kan Ray bilang ibu masih bekerja sampai sekarang gitu, berusaha untuk membahagiakan seluruh anggota keluarga. Pasti kan sebagai anak kita ada yang ingin diberikan gitu ya untuk ibu. Apa sih yang mau kamu kasih tapi sampai sekarang tuh belum kesampaian gitu, belum tercapai? Ray, dulu apa nih ya? Dia gantian, boleh. Oh, gantian. Boleh. Ray yang belum bisa kasih ke mama itu apa ya, belum ada sih sampai saat ini.
yang untuk ngasih benar-benar viewer untuk orang tua benar-benar apa ya, susah banget, bukan susah sih dalam artian belum gitu, belum bisa ngasih lebih. Kalau beberapa sudah, tapi yang lebihnya belum gitu. Yang lebihnya itu kategorinya apa nih? Kayak apa ya, menyenangin orang tua, ngajak jalan-jalan kemana, terus kalau pengen sih benar-benar ke ngeberangkatin ya gitu tuh. Pengen banget sih itu. Semoga aja ada jalannya ya kan, ada rezeki gitu kan. Itu aja sih kalau buat orang, buat seorang ibu. Kalau dia ini kayak jauh berkaca-kaca dah, nanti aku juga nangis. Emang kayak gini kali? Oh ya. Gitu. Apa yang pengen dikasih gitu? Kalau mama sih kayaknya di rumah, mamahnya aku tuh banyak gitu ya. Hampir semua perempuan di rumah aku panggil mamah gitu. Karena semuanya ikut ngurusin aku dari kecil gitu. Kayak tapi pas aku udah mulai kerja, kayaknya orang tua di rumah nggak ada yang mengharapkan memberi gitu, tidak. Karena ibu itu pengennya aku bisa segalanya, maksudnya apa yang aku pengenin tuh kecapai, ibu tuh udah seneng kayak gitu. Itu sih yang dipengenin mungkin ya. Tapi kalau untuk ngasih, aku pengennya sih sama mungkin semua anak pengennya naik hajiin orang tua, bener nggak? Benar sekali. Pengennya sih itu, tapi masih dalam proses, semoga. Amin. Amin. Yang kencang aminnya ya. Amin. Oke, nanti kita ngobrol. Jadi Noskimania jangan kemana-mana, tetap di Music Everything. Gak ada musik, gak asik.
Dibilang nggak ada musik nggak asik gitu. Kalau cuman ketemu ngobrol di kafe, tapi kafenya nggak ada suara musik juga kayak garing gitu ya. Kalau ada musik tuh emang benar-benar membangkitkan suasana gitu. Kalau emang pengen menyendiri ya udah di ruang kosong aja udah gitu. Di tengah hutan aja ya kan. Nah tadi kan kita udah ngebahas beberapa lagu yang tentang ibu gitu ya. Nah dari lagu-lagu yang disebutin sama Ray dan juga dia, menurut kalian lagu mana yang meaningnya tuh lebih masuk buat kalian? Kalo, di antara lagu-lagu yang sudah disebutkan tadi. Kalau Ray sih lebih ke Bunda sih, Mili Goslow. Mili. Itu benar-benar kayak dalam liriknya itu emang benar-benar nyentuh banget. Oke, kalau dia ini biasanya sama ya? Enggak, beda. Beda. Beda orang, beda selera kan? Iya. Kalau aku sih itu sih yang eksis untuk Muib itu karena lagu Melayu kan itu lebih ke dalam banget menurut dia. Sesuai selera sih sama. Lirik mana yang menyentuh banget? Biasanya kan ada part yang benar-benar bikin nangis banget nih gitu. Kalau dia lirik yang benar-benar gila nih, Karai dulu. Dia dulu deh. Biar sekalian. Yang Tuhan yang Esa, ampuni dosa ibu, tempatkan mereka. Gitu, udah sih kayaknya, segitu aja. Kalau Ray lebih ke Pencipta sama ibu, tolonglah gitu tuh, tempatkan ibu saya nih di tempat yang terbaik. Nah, harapannya sih gitu. Ya. Oke, Ray, boleh. Yang mana nih lirik dari Bunda yang benar-benar nyentuh banget? Part mana nih? Part mana?
Mark mana ya? Mana ya? Enggak. Pas rap pertama itu. Nada-nada yang indah selalu terurai darinya. Pernah gak dengerin itu tapi sambil gak sadar tuh nangis? Pernah. Oh, pernah. Cowok. Nangis gitu. Pernah. Soalnya kayak tangisan nakal dari bibirmu takkan jadi deritanya. Karena deritanya soalnya kayak mau setiap bikin nangis ibu, setiap bukan nangis ibu. Bukan, tidak sengaja. Bikin nangis ibu kayak kita nakal nih. Ibu tuh kayak enggak ada deritanya kayak itu bisa ini banget. Ibu tuh enggak ya udah sih enggak apa-apa gitu tuh. Tapi kita tahu sedih sebenarnya. Sedih banget sih sebenarnya. Kayak pokoknya sadar tuh habis marah-marah tapi setelah itu. Nyesel. Masih nyesel. Karena penyesalan di akhir. Benar, nggak ada penyesalan di awal. Kalau di awal pendaftaran. Siap. Benar sekali. Nah, kalian kan ada di dunia musik gitu ya. Kepikiran nggak sih untuk bikin satu karya yang dikhususkan untuk ibu, untuk mama? Atau jangan-jangan sudah pernah membuat satu karya yang dikhususkan untuk ibu? Untuk Ray belum ada sih, tapi kepikiran juga untuk bikin juga karena kan sibuk ya, tahu sendiri kan apa tuh sibuknya. banyak lagu juga sih yang kemarin sama band sebelah juga kan, inilah masih banyak garapan juga gitu. Insya Allah sih pengennya solo Ray. Oke, pengennya solo loh dia. Iya, pengen solo saya. Biar lebih apa? Khusus. Oke. Okay. Kirain bayarannya penuh. Enggak, itu. Oh, enggak, beda. Kalau itu mengikuti, enggak sesuai. Biar juga lebih bisa eksplorasi sendiri aja kali ya. Kalau ke band kan emang harus benar-benar ini. Apa namanya sih? Kepalanya kan bukan satu. Betul. Kalau misalkan solo, kepalanya udah satu orang. Yang bikin dia, ibinya sendiri-sendiri. Kalau band kan bener-bener bikin ya, ini, banyak masukan banyak ego ini. Juga ya. Kalau dia, ini kayaknya udah ada nih. Belum? Belum. Oh, belum. Insya Allah. Lebih, apa ya, lebih ke ngambil garis besar lagunya Excess tadi atau berbeda? Kayaknya kalau aku bisa nyanyiin langsung di depan mama sih udah lebih dari cukup kali. Ketimbang dia punya lagu tapi nggak bisa dinyanyiin langsung. Aku mau nangis. Tapi pernah nggak sih kalian ada di satu posisi yang bener-bener bikin mama atau ibu tuh bilang kayak mama kecewa atau mama sedih gitu sama kalian? Ada nggak satu? Satu kesempatan, bukan satu kesempatan ya, satu waktu yang bikin kalian membuat sakit hati mama, tapi kalian tidak bermaksud seperti itu. Nah, dia tadi udah ngomong, ada. Coba kita kepo ini. Aduh, apa nih? Gak apa-apa, cerita aja. Antara kuliah sama kerja sih, kalau mama nyuruhnya buat kuliah, tapi dia ke kerja. Ngebantah lah ya. Terus ngebentak juga, ya udah sih aku pengennya kerja gitu. Ya gitu lah mama bilangnya, gak menghargai mungkin kayak gitu ya. Pernah ngambek juga mama pokoknya. Kalau ngomong gitu enggak? Iya, kalau misalkan mama nonton dia minta maaf. Boleh deh kalian nih, ada yang mau disampaikan gak nih buat mama? Kameranya ini ya, entahnya ya? Oh ya ini. Ini boleh disampaikan buat mama dari dia, wabil khusus. Iya. Pokoknya dimanapun mama dia, Ayu Cahyani, berada, semoga Allah selalu melindungi mama. Semoga mama terus ingat sama aku. Maafin aku untuk kesalahan-kesalahan aku yang dari dulu nyusahin mama. Intinya, insya Allah, kalau misalkan mama panjang umur, aku juga panjang umur, aku bakal ngebahagiain mama. Udah sih itu aja.
mungkin. Aduh, aku udah main nggak bisa nih kalau kayak berkaca-kaca. Rey, momen apa yang pernah bikin mama merasa kamu nih ya gitu, sakit hati lah atau lebih kecewa gitu? Ya sering, kalau diseru sering marah Rey. Tuh pernah ya apa ya, lebih ke mama sih nyuruhnya tuh lembut, tapi Rey-nya ya kan faktor turunan sensian. Rey itu orangnya sensian banget. Oke. Okay. Kece PMS ah kamu. Enggak kayak gitu juga, emang udah karakternya. Okay. Balik lagi ke karakternya sih kayak gitu. Ya disuruh udah ntar dulu tuh gimana? Dilakuin tapi dalam artian kayak marah ngerjainnya. Ngedumel. Rey-nya, iya. Oke, okay. Terus kayak setelah itu ya apain ya tadi ya gitu menyesal ya nyesel ujung-ujungnya nyesel tapi lagi. Nggak pernah mama ngucapin mama tuh sedih, mama tuh kecewa. Enggak, gitu nggak pernah sampai jangan gitu. Sampai jangan tapi sampai. Mama nangis ya, pernah nggak nangis karena Rey? Belum, nggak tahu kamu tanpa belum tahu kali ya. Enggak, iya nggak pernah. Oh. Pernah yakin tapi, loh soalnya mama itu sering curhat ke Rey juga. Oh, okay. Saling-saling ini lah kalau sama Rey dekat banget sama mama tuh, kalau apa-apa ini, kalau sama apa kak jarang sih untuk ngobrol, kalau sharing tuh lebih sering ke mama kalau untuk sharing soal itu cewek, musik, kerjaan segala macam, pokoknya mama yang selalu dengerin. Oke, okay. Yang mau disampaikan buat mama, boleh kameranya di sini. Pokoknya mah untuk mama di rumah dan sekarang sih lagi kerja sih, lagi kerja. Pokoknya pengen ngebagian mama sampai Rey sukses. Pokoknya Rey sukses ngebagian mama. Pokoknya orang tua, papa segala, semuanya keluarga dibahagiain. Tapi itu yang terutama itu untuk mama. Maaf sampai saat ini belum bisa ngasih apa-apa untuk mama, tapi semoga kedepannya dipermudah, dikasih jalannya, semoga yang Tuhan Maha Esa selalu memberikan jalannya yang terbaik. Amin. Amin. Udah itu aja. Amin, 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 amin. Oke, satu kata yang menggambarkan seorang ibu buat kamu. Satu kata. Satu kata. Rey. Menggambarkan. Ibu seperti apa buat Rey? Satu kata aja. Ibu apa ya? Satu kata lagi kan? Satu kata aja, gak selalu banyak. Dia dulu deh, lama nih mikirnya. Lama banget. Mama ya. Mama, satu everything. Kata. Everything, satu kata, bener. Rey, everything. Satu kata. Yo. Mama terbaik pokoknya. Terbaik. Oke deh, terima kasih sudah sharing tentang kedekatan Rey dan juga dia sama mama gitu ya, gimana supportnya, karena memang kita tuh memang harus ibu baru ayah gitu kan. Jadi mau ibu ada dimanapun, bagaimanapun keadaannya, itu harus tetap kita doakan. Jadi berbahagialah buat kalian yang ibunya masih ada. Betul, masih bisa sekali menerima doa. Aduh jangan nangis. Yeah. masih bisa menerima doa juga. Ibu karena kalau doa ibu udah nggak ada, kayak ya udah deh hidup lo bingung aja. Nah, gitu. Oke, mungkin ada yang mau disampaikan ini buat Nongski Mania dari Rey dan juga dia terkait ibu. Ya, kalau dari Rey, sayangilah ibu, jangan sampai nyakitin hati, yang hati kecil ibu, jangan sampai nanti kalau misalkan orang tua ibu sudah tidak ada, penyesalannya akan ada di akhir, benar-benar akan menangis. Maka sayangilah ibu. Udah, itu dari Rey. Oke, dari dia. Kalau aku, cukup buat ibumu tersenyum setiap pagi dan selalu peluk dan cium tangan ketika ingin berpergian atau pulang dari berpergian. Itu aja sih, Kak.
Emang restu ibu lah ya. Oke. Terima kasih buat dia dan juga Ray yang sudah main-main ke sini. Dan untuk Nongsimania juga, sayangilah ibumu. Intinya ibu baru ayah. Pacar nomor kesekian. Ketau deh ya. Karena kan biasanya takut pacar di nomor satu kan orang tua, apalagi ibu di nomor kesekian kan. Terima kasih yang sudah menyaksikan Music Everything hari ini. Mudah-mudahan Nongsimania juga sehat selalu. Dan ini persembahan terakhir dari Ray dan juga dia. Bunda. Terima kasih buat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jiwa raga dan seluruh